I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada selayangpandang.net. Berita terkini, Widiawati kekasih Syuib naik kuda jadi perhatian. Malu tengok komen netizen berimajinasi liar. Widiawati kekasih Syuib naik kuda jadi perhatian. Kekasih Syuib Wati memang selalu menjadi perhatian, tak pasti kenapa, tapi setiap gerak-geri Wati pastinya menjadi bahan kecaman dan kutukan. Baru-baru ini videonya menunggang kuda di tepi pantai sekali lagi menjadi bahan bualan. Ramai yang tak senang melihat badan dan payudara Wati yang bergoncang-goncang ketika menaiki haiwan tersebut. Malah di ruangan komen dipenuhi ayat nakal oleh mereka yang mempunyai imajinasi liar. Tak kurang juga yang pelik melihat kuda hanya sekadar berjalan tapi kuat pula gegaran badan Wati. Sementara itu ada juga yang berpesan kepada Syuib supaya dapat mendidik Wati sewajarnya. Apapun, semoga urusan pernikahan Syuib dan Wati tak lama lagi akan dipermudahkan dan berjalan lancar. Sekian info hari ini. Terima kasih.